untuk kita meneruskan perbincangan kita dalam surah Al-Mulk. Dan insyaAllah saudara, kita sudah sampai pada ayat yang ke-22, iaitu firman Allah Ta'ala, A'udhu billahi minas syaitanir rajim, afaman yamshi mukibban ala wajihi ahda amman yamshi sawiya. أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Maksudnya, maka adakah orang yang berjalan melalui jalan yang tak betul, yang menyebabkan dia selalu jatuh tertomoh di atas mukanya, maksudnya menerap atas muka, kena atas muka, boleh mendapat hidayah, atau orang yang berjalan tegak betul melalui jalan yang lurus, rata? Itu keadaan dia. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam ayat ini sebagaimana yang disebut dalam tafsir Al-Maraghi menyatakan, adakah orang yang berjalan dengan terjatuh dan tersungkur wajahnya di setiap langkah kerana licin jalan atau keadaan tidak rata, adakah keadaannya lebih tegap dan lebih menyampaikan kepada tujuan yang nak dicapai berbanding dengan orang yang berjalan dengan selamat tanpa tersungkur di jalan yang lurus tanpa ada onak dan duri? Orang yang berjalan dengan muka tersungkur ini adalah orang musyrik yang berjalan langkah dan muka tersungkur di neraka pada hari kiamat. Manakala orang yang berjalan dengan tegak adalah orang yang bertauhid, yang berjalan di atas kedua-dua kakinya menuju syurga. Maka dengan sebab itu, dalam ayat ini setelah Allah Ta'ala mengurniakan kepada para hambanya pemberian seperti langit yang dihias, bumi yang diratakan, burung yang ditahan di udara yang dapat terbang bebas, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut pula kepada kita apa yang lebih dekat dengan kita. Maknanya Allah Ta'ala mengajak manusia berfikir lagi tentang kehidupan, perjalanan hidup dia di atas dunia ini. Afaman yamshi mukibban ala wajihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratal mustaqim. Sama ke tak sama orang yang berjalan dan tersungkur atas muka dia dengan golongan yang berjalan dengan begitu tegap, begitu lurus? Tuan-tuan, dalam tafsir Ibn Kathir menyatakan, wahada masal darabahu Allah lil mu'minin wal kafir. Kata Ibn Kathir dalam tafsir Qur'an Azim, inilah satu perumpamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada golongan beriman dan juga golongan kafir. Jadi golongan kafir ini perumpamaan dia seumpama golongan yang berjalan yang tersungkur atas wajahnya, iaitu dia berjalan tempat yang tak rata, yang bengkok-bengkok, yang tinggi rendah. Maka dia mudah terjatuh, dia tersungkur di atas muka sendiri. Lalu dia tak tahu nak ambil jalan mana, macam mana nak pergi. Mana itu keadaan golongan kafir dalam kehidupan ini. Bahkan golongan kafir itu berada dalam keadaan kehairanan, berada dalam sesat. Itu maksudnya itu, afaman yamshi mukibban ala wajihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratal mustaqim. Jadi berbeza dengan golongan yang dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini, mereka berjalan di atas jalan yang jelas, jalan yang wadih, yang clear. Dan dalam masa yang sama mereka itu dapat melalui jalan yang lurus, jalan yang lurus, yang terus, yang tidak ada bengkok-bengkok. Dan itulah perumpamaan mereka di dunia, dan begitulah kehidupan mereka di akhirat. Orang golongan beriman akan dihimpunkan dan berjalan bersama-sama melalui titan serat yang lurus untuk menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala golongan kafir akan dihimpunkan di akhirat atau dibangkitkan dalam keadaan wajah mereka tersungkur dalam neraka api neraka jahanam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita lihat juga tentang apa yang disebut dalam tafsir Al-Kabir oleh Al-Imam Al-Fakhrur Razi ketika mana mengulas ayat ini, iaitu afaman yamshi mukibban ala wajihi, itu apakah orang berjalan dan tersungkur mukanya, adakah mereka ini benar-benar dapat petunjuk, ataupun orang yang berjalan tetap atas jalan yang lurus yang mendapat petunjuk diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam tafsir Al-Kabir menyatakan maksud golongan yang mukibban ala wajihi, yang berjalan tersungkur itu, merujuk kepada orang yang berjalan atas tempat yang tak rata. Bahkan ada tempatnya tinggi, ada rendah, kadang-kadang menyebabkan dia terjatuh. Kalau bahasa utara kata tertomoh, dia tertomoh atas wajahnya, atas tanah. Dia berbeza dengan orang yang berjalan dengan sempurna, tempat yang memang cantik, lurus, elok. Maka dia nak pergi ke destinasi mana pun mudah bagi dia. Itu keadaan dia. Itu yang pertama. Yang keduanya,
orang itu, orang yang berjalan langkah tersungkur itu, dia berada dalam keadaan yang kebingungan, keheranan, tak tahu nak pergi mana. Berbeza dengan orang yang satu lagi yang berjalan lurus tadi, dengan ilmu, dengan keyakinan, dia berjalan menuju kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, gambaran mereka yang berjalan dalam keadaan tersungkur wajahnya itu adalah merujuk kepada golongan buta yang tidak mendapati jalan, tidak mendapat petunjuk ke arah jalan yang sebenar. Maka dengan sebab itulah mereka jalan-jalan jatuh, tertumbuh, tersungkur, kena muka mereka. Itu berbeza daripada seorang yang memang berada dalam keadaan sihat yang baik, yang nampak jelas perjalanannya, matanya terang dalam perjalanan, keadaan yang kita kata jelas, jadi dia boleh berjalan dengan lebih teratur, lebih tertib. Itu sebagaimana disebut dalam tafsir Al-Kabir tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan mukibban ala wajihi, yamshi mukibban ala wajihi. Seterusnya, para ulama berkhilaf ataupun tidak bersependapat dalam konteks ayat ini merujuk kepada siapa. Satu pandangan menyatakan ianya merujuk kepada golongan kafir di hari akhirat. Berkata Qatadah, Qatadah menyatakan bahawa golongan kafir itu, mereka itu akan dijerumuskan ataupun berjalan dalam keadaan wajah mereka itu tertomoh ataupun tersungkur di atas maksiat-maksiat yang dilakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Allah membangkitkan mereka pada hari kiamat di atas wajah mereka. Maknanya dibangkitkan di atas wajah mereka sendiri. Disebut oleh Imam Ahmad, apabila dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kaifa yusharu an-nas ala wujuhihim, bagaimana manusia itu dibangkitkan atau dihimpunkan di atas wajah-wajah mereka, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaysa alladhi amshahum ala arjulihim qadiran ala an yamshihim ala wujuhihim, bukankah yang berkuasa menjalankan mereka di atas kaki-kaki mereka mampu juga untuk menjalankan mereka di atas muka-muka mereka. Itu hadis riwayat Imam Ahmad. Tuan-tuan dan rahmati Allah, di sini juga nak menunjukkan kepada kita tentang situasi bagaimana satu pandangan menyatakan maksud afaman yamshi mukibban ala wajhi itu, mereka yang berjalan atas muka mereka tersungkur dengan muka mereka itu menunjuk kepada golongan kafir di akhirat, yang mana mereka itu oleh kerana terlalu banyak maksiat yang mereka lakukan di atas dunia ini, ketika mana Allah Ta'ala bangkitkan mereka di padang mahsyar pada hari kiamat kelak, maka mereka dijalankan di atas wajah mereka sebagaimana hadis yang kita bincang sebelum tadi. Manakala golongan yang beriman, mereka berada dalam agama yang wadih, yang jelas, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika mana di akhirat kelak Allah Taala akan membangkitkan mereka di atas jalan yang benar di hari akhirat, jalan yang lurus, dalam keadaan yang lapang, yang selesa. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, antara disebut oleh para ulama adalah ayat ini juga nak menunjuk kepada golongan mukmin dan golongan kafir, dan golongan alim dan golongan jahil ketika mana berada di atas dunia ini. Itu keadaan mereka. Yang tadi ada ulama kata nak cerita tentang hari akhirat, keadaan di akhirat. Ada para ulama mufassirun juga menyatakan ia berkaitan dengan kehidupan di dunia. Orang beriman melalui jalan yang lurus, orang kafir melalui jalan yang bengkok-bengkok, akhirnya jatuh, bangun, jatuh dan sebagainya. Begitu juga golongan alim dan golongan jahil. Orang alim, dia tahu ke mana destinasi yang dia nak tuju. Dia tahu nak cari redha Allah Ta'ala ke mana. Maka dia mencari. Golongan jahil, dia terkapai-kapai. Ada terkapai-kapai, tak tahu nak ambil pilih jalan mana apa semua. Dia jadi serabut macam tu, dia tak tahu. Maka itu perumpamaan keadaan di atas dunia ini. Tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian. Dan para ulama juga khilaf lagi. Mereka berbeza pandangan. Sebahagian daripada mereka mengatakan ayat ini adalah am fi haqqi jami'il mu'minina wal kufar. Dia ayat ini berbentuk umum, yang mana dia berkait dengan seluruh orang beriman dan orang kafir. Orang beriman, dia menuju kepada siratul mustaqim. Orang kafir, itulah kehidupannya, itulah perjalanannya, perjalanan yang penuh bengkok-bengkok, yang kita kata yang menyakitkan perjalanan itu. Tetapi ada juga pandangan yang dinukilkan juga oleh Imam Al-Faqrur Razi dalam Tafsir Al-Kabir, dia kata bagaimana ada pandangan menunjukkan kepada ayat ini ditujukan kepada golongan tertentu,
Maka berkata muqatil al-murad Abu Jahal wa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudkan berjalan tersungkur atas muka itu Abu Jahal. Manakala yang berjalan di atas jalan yang lurus itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikatakan sedemikian. Dan berkata Atha daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan yang dimaksudkan adalah Abu Jahal dan juga Hamzah bin Abdul Muttalib, iaitu yang songsang itu adalah Abu Jahal, manakala yang lurus itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib Sayyidul Syuhada yang syahid di Medan Uhud. Dan berkata Ikrimah, ayat itu nak merujuk kepada Abu Jahal dan juga Ammar bin Yasir. Abu Jahal iaitu yang berada dalam keadaan berjalan, dalam keadaan songsang ataupun tertomih mukanya itu, dan Ammar bin Yasir anak kepada Sumayyah, anak Yasir dan juga Sumayyah, yang mana Sumayyah merupakan wanita pertama yang syahid pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Sumayyah diseksa, ketika Yasir diseksa, Ammar diseksa. Maka pada waktu itu umat Islam masih lagi berada dalam keadaan yang peringkat awal Islam, tak ada kekuatan lagi. Nabi hanya boleh memberi motivasi dan semangat. Nabi kata sabran ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji bagi kamu adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi bagi semangat dengan kekuatan semangat yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Sumayyah, walaupun dia seorang wanita yang semakin meningkat usia, tetapi dia tidak pernah gentar daripada menegakkan kebenaran, daripada berada di jalan yang lurus, walaupun terpaksa menghadapi cabaran yang sangat-sangat besar, sampai ke tahap dia dibunuh. Dia dibunuh oleh Abu Jahal. Jadi tuan-tuan, dan dia dinobatkan sebagai orang yang pertama syahid, wanita pertama syahid setelah Nabi SAW dibangkitkan menjadi rasul. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, apapun kita lihat, pelbagai pandangan yang dikemukakan oleh para ulama nak menunjukkan kepada kita tentang perbandingan dua macam manusia, supaya kita dapat mempertimbangkan dengan akal yang waras, iaitu dua macam manusia. Yang pertama, orang kata dalam tafsir Al-Azhar menyatakan orang yang lupa daripada mana datang, di mana dia sekarang dan ke mana perjalanan hidupnya ini akan diteruskan, sama dengan orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan yang telungkup jatuh. Dia berinsut-insut, mukanya jatuh atas muka bumi atau atas tanah, kerana fikirannya nak makan aja. Orang macam ni meskipun cuba berdiri, namun dia akan terjatuh kembali kerana kakinya itu terikat, menggigil, menginjak bumi kerana tak tahu ke mana akan diarahkan. Jadi timbul pertanyaan, dapatkah orang seperti ini diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan dia sendiri tidak mahu kepada petunjuk daripada Allah Azza wa Jalla, yang dia ingat kehidupan duniawi saja, dia terikat dengan dunia semata-mata, langsung tidak mengingati Allah Ta'ala. Terikat dengan harta, terikat dengan kebendaan, terikat dengan pangkat dan kedudukan, dia rasa bangga, dia rasa seolah ni pangkat ni sampai bila-bila. Tonton, kita tengok di sekeliling kita, kita dapat saksikan orang dimuliakan kerana pangkat. Waktu ada pangkat, sampai bila pangkat itu nak akan ada pada kita? Akhirnya pangkat itu akan gugur juga, akan jatuh juga. Bagaimana manusia urusan pada waktu itu dengan dia sudah berbeza. Maknanya di situ kita tengok pangkat tak ke mana-mana, tetapi dan pilihan manusia pun berbeza-beza. Kita tak nak pilihan manusia, kita nak penilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu, sama tak golongan tadi dengan orang yang jalan lurus, langkah mandang ke depan, memikirkan tujuan yang jauh tapi pasti dan tak pernah melencong daripada garisan yang ditentukan. Adakah sama dengan golongan tadi ni? Cuba fikir dengan waras. Golongan kafir macam itulah, yang bengkak-bengkok, jatuh, bangun, tergolek dan sebagainya, yang dia tak tahu nak pergi mana, yang diterikat dengan kebendaan dan sebagainya. Tapi orang beriman, jalannya jelas, jalannya menuju keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran dan pengiktibaran daripada ayat ini, bukan sekadar kepada kita kata situasi ayat ini diturunkan sahaja, tetapi al-imratu bi'umumil lafzi illa bi khusus sabab, iaitu pengajaran Al-Quran itu kita mengambil imrah pengajarannya secara umum. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.